Timnas Indonesia U19 takluk 0-1 dari Bosnia Herzegovina dalam laga uji coba ke-6 di Kroasia. Pertandingan ini berlangsung di Igrelis Menkepoli Stadium, Sveti Martin Namauri, Kroasia, Jumat malam. Melihat kekalahan ini, manajer pelatih timnas Sintayong menyampaikan permainan timnya menunjukkan perbandingan yang berbeda di babak pertama dan kedua dan perlu banyak evaluasi. Sintayong mengakui anak didiknya sudah berjuang keras untuk menyamakan kedudukan usai tertinggal 0-1. Usai kalah dari Bosnia, skuad Garuda Nusantara akan melanjutkan uji coba melawan klub papan atas Kroasia Dinamo Zagreb pada 28 September mendatang.